Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini kita berada di Saung Pengkolan Bandung. Wah, ini pesanan kita sudah datang ternyata. Ini apa, Beb? Tahu khas ya, yang terkenal sekali. Tahu Tauhid. Tempatnya asik, kawan-kawan. Jadi saya posisinya ada di ruang yang view-nya saya lihat paling bagus di sini. Ini suasana restonya. Jadi ini yang jalan raya arah Lembang ya. Jadi nanti kita habis dari sini, habis sarapan dulu, kita langsung ke tempat peneropongan Boska. Nah, ini pesanan kita sudah sampai. Dan memang di pagi ini menunya hanya ada nasi goreng ya, Beb ya, sama tahu khasnya tahu-tahu. Masih pagi. Karena masih pagi, masih jam 9:30 ini. Jadi kita nggak bisa punya banyak pilihan, jadi kita rasakan dulu sensasi nasi goreng ala Saung Pengkolan. Ini dia nasinya, kawan-kawan bisa lihat. Ada telur, ada kerupuknya, ya, ada lalapan khas orang Sunda, senangnya lalapan, sehat. Biar pedang ngiler ya. Pagi-pagi makan nasi goreng. Tempatnya dingin. Enak. Pakai telur mata sapi. Sambal petis, men. Petis ternyata. Tang-tangit enggak dibumbuin. Habis kawan-kawan. Si Mbak belum habis, lama memang makannya. Tahunya tinggal 2. Dan sambalnya itu, sambal kecap ini juara nih. Sambal petis ini manyus. Dan harganya lumayan relatif murah ya kawan-kawan. Satu porsi tahu tauhid isi 10 itu cuma 15.000. Dan rasanya buat saya enak sekali. Ya. Tahunya lembut. Ya. Jadi kayaknya tahu susu ya, Beb ya. Tauhid. Iya, dia pakai susu enggak kira-kira? Soalnya dalamnya tuh lembut banget. Jadi kalau kawan bisa lihat ini. Ininya dalamnya lembut banget gitu kita makan. Terus dicocol sama saus petisnya. Perfect. Dicocol aja sih, Mak.
Tapi kalau nasi gorengnya satu porsinya itu 25.000 dan menurut saya sih rasanya standar banget ya. Jadi kalau dibilang enak menurut saya sih enggak juga. Tapi kalau tahu, kalau tahunya memang saya suka. Nah, buat kawan-kawan Bandung, komen ya. Masih udah sering nih kesini nih. Ayo rekomen tempat wisata yang asik di Bandung sama tempat makan yang enak di Bandung. Thank you.